Yang di sini bukan trampolin yang kecil-kecil buat sendirian. Oh, bukan yang kecil itu ya? Bukan, ini trampolin ya. Raksasa, jadi besar banget. Waduh, seru sekali. Dan pemirsa, tahukah Anda kalau di sini bermain trampolin selain membuat bahagia, katanya juga baik untuk kesehatan. Betul. Mungkin biar keringetan ya. Betul, jadi melatih otot-otot juga dan juga tulang bagi si kecil. Motorik anak juga pastinya akan berkembang. Ini dia pemirsa informasinya. Olahraga trampolin saat ini tengah digemari oleh banyak orang, terutama anak-anak. Bahkan orang dewasa pun bisa ikut dalam kegiatan melompat-lompat ini. Melihat tempat bermain trampolin yang luas dan menyenangkan, saya pun tertarik untuk mencobanya. Ya, bisa. Sekarang saya sudah berada di salah satu tempat bermain yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Nah, menurut informasinya nih, sebelum saya dapat mencoba semua wahana yang ada di sini, saya harus pemanasan dulu nih, pemirsa. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk pemanasan dulu. Yuk! Pemanasan selesai. Nah, sekarang waktunya saya mencoba wahana trampolin yang seru ini. Tapi ingat, sebelum mulai, kita harus menaati tata tertib permainan di arena trampolin ini. Salah satunya yaitu harus memakai kaos kaki. Wah, ada 9 permainan di main court seperti foam pit area, ninja course, wall and free run course, airbag, hingga extreme slide. Saya pun tertantang untuk mencoba wahana yang katanya paling ekstrim di sini, yaitu extreme slide. Doakan saya ya pemirsa. Meski sedikit takut, ternyata sangat menyenangkan loh. Nah, bagaimana dengan Anda? Berani nggak mencoba wahana ini? Wahananya udah pernah dicoba? Nah. Yang paling disuka apa? Itu. Itu ya, kenapa nih alasannya kenapa? Seru dan ekstrim. Tapi aku suka tumble track. Kenapa tuh? Karena bisa, ya, do things yang aku bisa sama front tuck. Selain menyenangkan, trampolin ternyata juga memiliki manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang si kecil loh. Di antaranya meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tulang, meningkatkan percaya diri, meningkatkan metabolisme tubuh, mengembangkan keterampilan motorik anak, hingga mengurangi risiko kelainan jantung. Bagi Anda yang tertarik mengajak buah hati Anda bermain trampolin, Anda perlu merogoh kocek sebesar Rp225.000 hingga Rp285.000. Meskipun di sini terdapat kakak yang tentunya ahli berjaga di setiap permainan ini, tentunya Anda harus selalu memperhatikan keselamatan, karena keselamatan tentunya sangat penting agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dari Jakarta, Felicia Wood dan Ramdan Mulia, RTV.